JPNN, Jakarta, komedian Polo mengaku sudah lama tak bertemu dengan mendiang Edi Gomblo. Meski begitu, dia masih menjalin komunikasi dengan pemain film Inem Pelayan Seksi itu. Sebulan lalu, ketika beliau belum meninggal video call, kebetulan ada sahabat di Yogyakarta, ujar Polo saat dikonfirmasi awak media, Kamis. Dia menyebut mendiang Edi Gomblo masih bisa berkomunikasi dengan lancar. Mereka pun saling menanyakan kabar saat melakukan panggilan video kala itu. Kondisinya sudah di tempat tidur, kata Polo. Dia mengaku tak tahu penyebab Edi Gomblo meninggal dunia. Sepengetahuannya, pelawak kelahiran Yogyakarta itu menderita penyakit diabetes.